dihantam tsunami akibat letusan gunung berapi bawah laut. Ibu kota Tonga, Nuku'alofa, terletak hanya 65 km di sebelah utara gunung berapi tersebut. Letusan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Haapai terdengar hingga Pasifik Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Seorang warga Tonga, Mere Taufa, mengatakan bahwa letusan terjadi saat keluarganya sedang mempersiapkan makan malam. Adiknya mengira ada bom meledak di dekatnya. Naluri pertama saya adalah berlindung di bawah meja. Saya meraih adik perempuan saya dan berteriak pada orang tua saya dan orang lain di rumah untuk melakukan hal yang sama, kata dia dikutip staff.co.nz. Setelah letusan terdengar, Taufa mengatakan, kemudian air mengalir deras ke rumah mereka. Dan melaporkan, letusan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Haapai mengeluarkan suara yang mengerikan dan melemparkan abu ke udara. Menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS, letusan gunung berapi tersebut telah berlangsung sejak Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Profesor Sane Cronin, seorang ahli vulkanologi di Universitas Auckland, menuturkan bahwa letusan itu adalah salah satu yang terbesar di Tonga dalam 30 tahun terakhir. Ini adalah peristiwa yang cukup besar. Ini salah satu letusan paling signifikan dalam dekade terakhir setidaknya, kata Cronin kepada BBC. Dia menambahkan, letusan gunung berapi Hunga Tonga Hunga Haapai kali ini juga sangat cepat. Semakin besar yang ini, semakin lebar sebaran lateral, semakin banyak abu yang dihasilkan, lanjut Cronin. Letusan awal juga terdengar di Fiji. Pemerintah Fiji telah mengeluarkan peringatan tsunami dan membuka pusat evakuasi bagi orang-orang di daerah pesisir.